Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa'd-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya يا الله para ملاكاتنا برسالاتك قد رسول محمد صلى الله عليه وسلم Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firmannya. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini. Alim ulama teristimewa yang mengundang saya ke tempat ini. Ibu Haja Lisa. yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita merayakan Maulid, tentu pahalanya beda-beda. Saya perkirakan yang paling banyak pahalanya itu yang ceker di sana. Nah, itu karena dia paling susah dengar ceramah. Yang paling sedikit amalnya yang di sini. <guluh> Kalau bisa saya bersaran kepada panitia, Bikin acara yang akan datang tidak usah ada pagar seperti ini. Saya kurang nyaman seolah-olah kita ini ada pemisah. Padahal kita ini mau maulid. Beda kalau kita konser ya mungkin ada yang niatnya mau panjat cium-cium artis. Kalau di sini tidak ada yang mau cium saya kecuali ada di Makassar pernah janda-janda 55 tahun umurnya selesai jabat tangan dia bilang Ustadz boleh kacium? Hah tidak boleh. Haram, enggak bilang enggak nafsu ke Ustadz Barakah, ndak boleh. Dalam hati saya kalau gadis bolehlah sedikit. <laughs> ya kalau bisa lain kali ceramahnya ndak usah pakai besi-besi begini. Saya kurang nyaman rasanya karena seolah-olah ada pemisah di antara kita dengan jamaah yang hadir. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian karena waktu sudah pukul 10. Biasanya di Sulawesi ini saya sudah tidur kalau jam 10 sudah selesai acara. Inilah hebatnya bubuhan banjar. Boleh tahan dia ceramah biar sampai jam 3 malam. Alhamdulillah. Ya, Kita tahu poin. Saudara-saudara sekalian, Anda percaya tidak Nabi naik mobil zamannya? Percaya tidak Nabi naik mercy? Enggak. Saudara-saudara, percaya tidak Nabi besarnya rumah, bertingkat rumahnya? Tidak. Saudara-saudara sekalian, percaya ndak nabi pegawai negeri ndak percaya ndak saudara-saudara punya tabungannya nabi sampai miliaran tidak tapi beliau meskipun tidak ada kekayaan seperti yang disebutkan tadi tidak pernah beliau galau bahkan sampai detik ini dikenang manusia kalau orang ada yang mencoba menghina nabinya satu dunia umat Islam membedanya, padahal beliau lahir sudah dalam keadaan yatim. Bersama ibunya, cuma empat tahun dua bulan, diambil kakeknya, baru dua tahun meninggal lagi. Kakeknya meninggal, kakeknya diambil oleh pamannya. Usia dua belas tahun mulai berdagang dari Mekah ke Siam, yang sekarang Syria, tidak naik mobil. Tidak naik pesawat, tidak naik kereta, pakai onta. Sudah menikah, tujuh anaknya, enam dilihatnya dengan kepala sendiri meninggal dunia. Setelah menikah, empat puluh tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, orang mulai membencinya. Yang tadinya masyarakat Mekah menyebutnya Al-Amin yang terpercaya, tetapi setelah diangkat menjadi rasul mulailah masyarakat Mekah memusuhnya dan orang yang memilih memimpin memusuhnya salah satu diantaranya Abu Lahab yang tak lain adalah pamannya sendiri pindah ke Mekah sebelumnya pindah ke Mekah beliau minta tolong ke Taif sampai di Taif bukannya orang simpati justru dilempari anak-anak satu kampung lalu pindah ke Madinah apakah setelah sampai di Madinah malas, masalah beliau selesai tidak Justru meliau mulai diperangi. Nah, Nabi kesimpulannya, hidupnya penuh dengan masalah. Berarti Nabi saja kekasih Allah yang tidak ada dosanya, yang ibadahnya kalau sholat tahajud sampai bengkak betisnya, yang tidak pernah bicaranya kasar, yang tidak pernah menyakiti tetangganya yang tidak pernah menyukai perasaan jangankan istrinya kepada orang lain dan musuhnya pun tidak pernah menyakitinya tapi hidupnya penuh masalah apalagi kita kira-kira ada ndak di sini yang tidak ada masalahnya kada siapa yang paling besar masalahnya di tempat ini siapa ibu lisa paling besar masalahnya sekarang mau jadi wali kota semua kita punya masalah ini ini di depan saya muka-muka penuh masalah semua ini mana ada orang tidak ada masalahnya ini yang bicara Allah Karim setelah saya viral masalah saya sekarang banyak janda-janda curhat Ustaz ada doa-doa penenangan jiwa saya balas lah whatsappnya ini doa penenangan jiwa ibu baca tiap hari Selesai lama-lama dia bilang, Ustadz jiwa saya sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf saya bukan imam, saya penceramah. Coba lihat. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita mahasiswa, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Mau jadi pegawai negeri. Sudah pegawai negeri selesai masalahnya, ndak dong, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, muncul masalah besar, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul lagi masalah paling besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, tambah masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau dua periode. Sudah dua periode ditangkap KPK. Iya, kan, dalam rumah tangga, apa masalahnya? Belum menikah, sudah menikah selesai. Masalahnya, mau punya rumah, sudah dua cucunya, tidak punya rumah, ada rumahnya Ustadz, bahkan belum menikah, sudah ada rumahnya. Apa masalahnya? Nggak ada anaknya, ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh, suaminya selia, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tak ada orang tak ada masalah pak Nabi saja manusia mulia ada masalahnya Bedanya Nabi kalau ada masalahnya Curhatnya kepada Allah Kita ada masalah Curhat di medsos Ya Allah Tolonglah hambamu ini Sibuknya itu Tuhan mau baca medsosmu Maka kita contoh Nabi pada maulid kali ini Nabi penuh masalah dalam hidupnya tapi Nabi begitu ada masalahnya pertama dia benahi baiki sholatnya di depan kita ada anggota dewan terpilih dua apa selesai masalahnya muncul masalah baru mana pak dokter satu lagi yang tadi ah itu dua masalahnya itu apa masalahnya tepati janjinya pak kalau tidak, maka Bapak terancam al -munafikun. Masalah itu. Apa masalahmu kalian? Kembalikan uangnya yang orang kau ambil lalu kau tidak coblos. Iya kan? Semua kita punya masalah. Nah, kalau Nabi ada masalahnya. Beliau pegang Qur'an. Istainu bisabri wassalah. Sabar perbaiki sholatmu, Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Bukan janji caleg. Tapi saya yakin yang hadir malam ini orang baik. Berapa anggota DPR di Banjarbaru? 30. Cuma dua, dua buting yang hadir. Berarti orang baik ini beliau. Ya kan? Semua kita punya masalah. Maka saudara-saudaraku sabarataan. Ulun ini kan bugis. Bubuhan bugis kalau. Lihat ya. Pandai juga berpenderbanjar. Nah. Saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalahmu. Ilmu pertama pegang sabar. Ibu Lisa, mau jadi wali kota, sabar temui masyarakat. Masyarakat sekarang banyak yang licik. Gampang ibu, saya ada majelis taklim, anggotanya 40 orang, gampang bu, gampang. Tapi tolong belikan kami baju seragam. Hmm? Sogo itu selama kau pakai baju seragammu itu kau pakai solat kau tidak dia, kau pasti diabaikan solatmu orang pergi sosialisasi wane piro hati-hati ibu lisa sabar jangan terlalu percaya kepada tim sukses hmm, siapa suruh kau undang saya Nah, tapi kita senang kalau ada calon pemimpin ngundang ustad daripada ngundang artis campur-campur ustaz. <laughs> Alhamdulillah mudah-mudahan yang ibadah yang Allah pilih dengarkan doanya kalau kau undang artis apa kau dapat alamat palsu habis amalmu kelihatan dadanya kelihatan pahanya kada juga kau dikasih pegang nah dikasih lihat-lihat saja begini tapi undang ulama minimal kau dapat ilmunya dapat amal jariah ya saudara-saudara sekalian ibu Lisa jangan terlalu percayakan tips sukses untuk menyapa rakyat datangi sendiri resiko mau jadi pemimpin kalau perlu datang tiap rumah, kurangi tidur. Insya Allah kalau niatnya mau menjadi amar ma'ruf nahi mungkar, capeknya jadi pahala, kurang tidurnya jadi pahala, silaturahminya jadi pahala. Tapi kalau diserahkan semuanya tim sukses, tim sukses aduh, dia yang sukses. Suruh bikin baleho 13 tiga, jadi bikin 7 hilang. Kenapa kau tahu? Saya pernah lihat yang orang begitu. Sabar. Sabar. Kalau tidak terpilih tidak terpilih sah. Nih nih nih. Sedulur sedulur, saudaraku. 2014 ikut pilwali Makassar, 10 pasang calon. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu, Dasat, kau tidak usah jadi pejabat, kau jadi ulama. Andai saja saya menang waktu itu setengah mati saya hormat. Datang wali kota hormat. Datang kapolres siap komandan. Datang kapolda siap jenderal. Datang gubernur siapa gubernur. Datang pak presiden siapa presiden. Saya jadi ulama mereka yang hormat sama saya. Maka ibu Haja Lisa yang terhormat. Jangan pernah galau kalau cita-cita tidak terkabul. Allah sudah sediakan yang terbaik. Dulu saya tamat SMA mau jadi dokter tiga kali ikut SMPTN waktu itu namanya tes tidak lulus teman saya lulus saya protes kepada Allah waktu itu ya Allah kenapa kok tidak kasih lulus saya jadi dokter kok tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter teman saya lulus dia tugas di Kepulauan Aru waktu mau Lebaran saya telpon, woi hey, dokter. Kau pulang lebaran, enggak? Weh, rugi-rugi, kau jauh cari uang, enggak? Lebaran sama orang tuamu. Kenapa enggak pulang? Mahal tiket Ustadz. dalam matiku. Untung saya tidak jadi dokter, saya jadi Ustadz tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa bukan saya yang beli? Siapa yang beli? Ibu Lisa hebatnya lagi pergi, tidak bawa uang pulang. maka Pak Jaya sabar pernah dengar-dengar mau jadi maju juga, tapi ternyata Allah takdirkan tidak jadi maju sabar Pak hidup ini semua enak kalau kita sikapi dengan sabar ya Ustaz, saya rasanya sudah mau mati, kenapa? banyak betul masalah, suami saya cerewet saya kasih saran, sabar saya tidak bisa sabar, pilihanmu minta aku cerai, tapi tidak tega juga jadi apa maumu? sabar Ustadz, suami saya jelek, Ustadz, sabar, itulah jodohmu. Ustadz, saya, saya, istri saya cerewet, sabar, itu jodohmu. Allah yang kasih, tapi jelek juga, Ustadz, sabar. Kenapa? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. enak tuh. Allah karim. Enak itu kalau hidup kita sabar. Ya. Mana ibu-ibu ini? Kadang melihat nyaku lulun nih ha? di belakang kasihannya jauhnya bang mata ibu saudara-saudara sekalian hidup ini kalau disikapi dengan sabar pasti tenang perasaanmu tapi sebab sabar berat ustad iya berat kenapa karena hadiahnya orang sabar Allah bersama orang-orang yang sabar bayangkan Allah bersamamu orang sabar bersama Jokowi saja kita senang iya toh bersama das atlati saja. ustad foto ustad selfie ustad ulang ustad kabur ulang ustad kabur empat kali ulang ustad dalam matiku muka yang kabur iya <silence> kan sabar adek adek sekalian bapakmu kawin lagi sabar ibu-ibu suami sabar saya tidak bisa sabar Allah kasih pilihan kau bisa baik-baik atau kau tetap dalam kesabaranmu Masya Allah Ustadz, saya mau kuliah tapi ternyata orang tua saya tidak mampu kuliahkan sabar Rasulullah kurang apa mulianya saya 100% percaya tidak ada orang yang ibadahnya seperti Rasulullah di tempat ini. Tapi Rasulullah pun penuh dengan masalah hidupnya. Tapi sikap dalam masalah sabar. Bagaimana ekspresinya sabar Ustaz? Bagaimana wujudnya tanya sabar? al isa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatiknya Ustaz bapak-bapak nih istri ngomel prakteknya baca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un bapak mundur empat langkah balik kanan inna lillahi wa inna ilaihi jangan pula kau lihat wajahnya baru di depannya aku bilang inna lillahi wah wow, tambah ngamuk dia ya bagaimana caranya tinggalkan kalau emosi kata nabi istighfar masih emosi kau berdiri kalau kau duduk kau berdiri kalau kau berdiri kau duduk kalau kau berdiri tinggalkan tempatmu begitu resep Nabi marah jengkel masih juga belum hilang rasa marahnya tinggalkan tempat masih juga tidak hilang rasa marahnya wuduk dua kali wuduk air ambil air wuduk masih juga marah kata Nabi kau sholat dua rakaat masih juga marah belum selesai marahmu sudah selesai sholat berarti bukan lagi dasat di situ tapi setan tapi biasanya emosi istighfar mulai hilang apalagi kalau sudah ambil wudhu pasti hilang kenapa yang membuat kita emosi jengkel marah setan setan terbuat dari api lawan api adalah air berarti Api siram dengan air, hilang marahnya. Sabar yang kedua, kata Allah, "Kalau ada masalah, perbaiki sholat." Kalau saya lihat di sini, waduh, bubuhan banjar itu rajin betul memang pengajian. Kalau ada apa sih, itu pengajian-pengajian, kalau di Sulawesi pengajian. Biasanya jam 10 sudah para pulang satu-satu. Bubuhan banjar sampai jam 1 pun masuk bertahan. Memang ini bubuhan banjar kadang bisa dilawan kalau pengajian. Cuma kadang kala pulang pengajian masih ada ndak salat. Kada ada gunanya tuh pengajianmu kalau kada salat. Biar kau bangun satu masjid, kada sholat kada ada guna. Nanti Allah berfirman, eh hey, baco. Das'ad. Ini loh hajimu. Ini sedekahmu. Ini bangun masjidmu. Ini silaturahmimu. Ini orang yang keumrohkan lima. Mana kuncinya? Apa kuncinya? Apa kuncinya? Solat. Lalu si hamba berkata, Kadada, solat. Allah berfirman, ah sebagai maha adilnya aku saya tampakkan kamu ini amalmu semua tapi karena kau tidak punya kunci tidak bisa kau ambil apa susahnya sholat jin pernah ketemu sama nabi ya muhammad saya mau sampaikan siapa di antara kalian yang menjadi umat menjadi sahabatku na'udzubillah setan katakan ya Nabi Muhammad saya mau bocorkan soal siapa di antara umatmu yang menjadi CS saya menjadi sahabat saya karib saya oh kata Nabi ini berita penting ini Muhammad ada 10 di antara umatmu jadi teman saya oh banyak juga siapa di antara mereka yang satu nomor satu kata setan al-mutahawil yang menganggap enteng sholat Besok-besok Ibu Lisa ditakdirkan jadi pemimpin. Kalau mau ngangkat kepala dinas Ibu, lihat sholatnya. Kalau kada sholat, jangan percaya. Tuhannya aja ditipu. Cowok. Hei. Ada masih bujang di sini? Kalau kau mau pilih istri, lihat sholatnya. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya meskipun dia cantik. Cantiknya akan menjadi kesurupan kau nanti. Cewek-cewek, ada yang belum dapat jodoh di sini. Kau lihat solatnya. Meskipun solatnya, meskipun kerjanya tidak jelas, tapi solatnya jelas, itu jodohmu yang baik. Daripada kerja tidak jelas solatnya, itulah yang nanti yang buat kau sakit hati. Solat, saya tidak masuk akal, Pak, kalau ada nerak solat. Ada adik, adik sekalian, saya mau tanya. Adik-adik ini di depan. Boleh ndak puasa sambil nyanyi? Boleh ndak puasa sambil nyanyi? Jawab dulu, boleh ndak puasa sambil nyanyi? Boleh. Saya puasa sambil nyanyi. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Boleh ndak? Boleh. Lagi tawaf, umroh haji, boleh ndak sambil nyanyi? mau, malah baik, baik Boleh sah soal hajimu. Bayar zakat boleh ndak sambil dagang? Boleh. Lagi-lagi keluarin zakat. Haji, berapa harga gas? Harga gas 25.000. Boleh ndak? Boleh, tetap sah. Tapi sholat boleh ndak sambil dagang? Kalau kau bilang boleh beleng-beleng kau. Lagi solat boleh tidak sambil nyanyi. Allahu Akbar darah muda. Darah. <laughs> Kalau lagi solat boleh tidak sambil dagang. Tidak boleh. Itu maknanya solat itu puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa? Ketika kita mau puasa setan tidak terlalu menggoda. Boleh kau puasa. Kalau haji, setan tidak menggoda kita. Kalau perlu kau pergi haji. Tapi hajinya, haji abdes status. Otw manasik. Otw baitullah. Sampai di Ka'bah, hai guys. Ini Kaabah, guys. Sujud pun, hai guys. Selesai dua rakaat, guys. Setan propos, kau, kau pergi saja haji. Tapi ketika kau sholat, setan berusaha menggagalkan. Kenapa? Karena sholat puncak penghambaanmu kepada Allah. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Ih, asan lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Hmm, begini sholatnya. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Malikyo. kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Semangat salat baru-baru gatal. Allahu akbar! Ada juga yang salat itu kayak ndak semangat betul. Ada juga yang terlalu semangat. He, kalau begini ceramah salat Enggak. itulah yang nanti Allah jelaskan, berapa, oh, Nabi jelaskan berapa banyak hamba-hamba Allah nanti dia setor solatnya, lalu dilipat-lipat seperti pakaian kotor ditempelengkan di badannya. Itulah makna dari ayat Fauilun lil musallin. Maka celaka orang-orang yang solat. Siapa? Mereka yang tidak perhatikan rukun-rukun dan tertibnya solat. Solat. Ya. Apa alasanmu tidak mau sholat anak muda? Ah, kok gagah. Kira-kira ada yang kalah gagah Nabi Yusuf di sini? Ibu Lisa, Nabi Yusuf itu Allah ciptakan kegagahan 100. Khusus diberikan Nabi Yusuf 65 persen. Lagi berapa sisanya? 35. 34 bagi-bagi ke Nabi yang lain. Berapa sisanya? Satu. Inilah yang kita bagi rata. Yang satu persen ini, Pak Jaya, diambil, sahurkan, <laughs> apa diambil, eh Anita Bacang, diambil Tamara Blisnis. Itu itu yang cantik-cantik semua. Keda saat latif berapa persen sampean semua? Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf itu ya? Pantas ketika Nabi Yusuf perempuan disuruh iris bawang, suruh lewat Nabi Yusuf, perempuan yang iris bawang tidak sadar karena terpesona gagahnya Yusuf, dia iris tangannya tanpa dia rasa. Wah, Yusuf gagah tetap sholat. Saya sakit Ustaz. Ada kalau sakitnya Nabi Ayub. Itu Ayub alaihissalam seluruh tubuhnya dimakan ulat sampai giginya kelihatan kenapa? habis tulang pipinya dimakan ulat beliau tetap sholat kita baru sariawan tidak sholat kalau kau sariawan, sholatlah kau dalam keadaan sariawan ya <tuh> ya pak Allah tahu kau lagi sariawan apalagi Hah? apa? saya kaya ustadz kau yakin bisa kalah kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam? Itu Nabi Sulaiman satu hektar pekerangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Ada di sini bubuhan banjar emas. Kerikilnya. Kalau bubuhan bugis, kalau dia kaya giginya dikasih emas. <tuh> Apalagi? Apa lagi? Apa? Kau kuat. Kau ku kalah kuat Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya keluar itu bulu-bulu di bajunya kalau dia berkelahi Nabi Musa belum sampai tinjunya sudah jatuh orang di depannya hebatnya tapi beliau tetap sholat kalau pejabat tidak sholat orang masih bisa ah iyalah pejabat ada kekuasaannya orang kaya tidak sholat ya wajarlah rumahnya enak, bagus makannya enak artis tidak sholat dia cakep terkenal satu Indonesia wajar, tapi di akhirat menderita tapi paling tidak di dunia dia nikmati tapi kalau kamu <sukur> sudah jelek pengangguran kerja tidak jelas bau ketek rumah ngontrak-ngontrak suamimu jelek istrimu tukang ngomel apa <sukur> <Hei. sukur> kau dapat saudaraku sudah luar biasa Maulid malam ini kalau kau pulang mulai besok ke sholat Ibu Lisa kalau boleh berpesan cari tim sukses yang baik sholatnya Bu. Kalau ndak sholat jangan percaya, Bu. Tuhan aja dia tipu. Sholat Saya heran kalau ada orang ndak sholat Pak, ndak masuk akal saya. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz. Baring. Tidak bisa baring, Ustaz. Salat pakai syarat. Matamu kok kasih goyang-goyang begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa, saya serius sini. <laughs> Masih juga tidak bisa itu, Ustaz. Kau salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? tanganmu sudah tidak bergerak, matamu sudah tidak bisa bergerak, bibirmu sudah kaku. Bagaimana caranya sholat? Tidak usah gerak-gerak. Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi tahajud, baca doa tahayat. Selesai. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Gampang. Cari kain putih, bungkus. <tuluh> bawa dikubur selesai adik-adik sekalian tuan-tuan yang ada di tempat ini lebih baik bapak pelihara kambing dua ekor daripada satu anak yang tidak sholat bapak-bapak lebih baik kau pelihara kambing di rumahmu lima ekor daripada satu anak tidak sholat kenapa ustaz? kalau kambing nakal jual ya toh ya bu Lisa kambing nakal jual tidak ada yang beli potong dagingnya jadi sate pipinya so pipi ekornya sop buntut lidahnya sop lidah kakinya sop kikil pelernya obat kuat itu ya Bujur kalau bujur banar. iya toh. Eh, kalau anakmu, kamu apa? Tidak sholat, kamu apa? Ah, siapa yang mau beli? Ayo, ah, kamu potong, siapa yang mau makan? Itulah makna lebih hina dari binatang. Sholat, saudara-saudaraku. Nabi manusia paling mulia. Tapi solatnya Alhamdulillah tidak pernah kita dengar terlambat solat. Lima waktu tidak usah dihitung. Beliau pasti tepat waktu dan sempurna. Tidak usah kita contoh khusuknya Nabi. Kita mulai contoh Nabi dengan cara apa pada maulid ini? Solatnya kita contoh gerak-gerakannya saja dulu. Sudah itu, alhamdulillah kita sholat. Maka berikutnya kita contoh suami sholat sholat berjamaah. Alhamdulillah, saya kemana-mana di kalsel sini masjid-masjid penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, uh, penuh sampai di luar. Karena ada di dalam, yang nggak ada di dalam orang tua sudah pensiun muka-muka sakaratil maut kenapa orang islam banyak malas konser. pergi ke masjid sholat rasulullah itu jamaah di masjid kalau kita cinta kepada rasul bawa pulang satu sabar dua sholat tiga hidupkan salat jamaah kenapa orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya Coba kalau Ibu Haja Lisa umumkan Siapa yang datang sholat subuh berjamaah Akan dapat hadiah minyak 5 liter Beras 10 kilo Telur satu rak Saya yakin setengah 5 sholat subuh Jam 10 malam sudah penuh masjid Kenapa? Karena dia lihat pahalanya Karena tidak dilihat pahalanya Jarang orang mau ke masjid Padahal, nabi jelaskan, "Andai saja kau lihat itu pahala berjamaah, kamu akan datang ke masjid, meskipun kau dalam keadaan merangkak." Yang kedua, saya ulang ya, kenapa orang malas ke masjid? Satu, dia tidak lihat pahalanya; dua, dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab, Durratun nasihin, apa keutamaan berjamaah di masjid? Satu kalau dia wudhu lalu ke masjid kaki kanannya melangkah ke Nabi catat satu pahala kaki kirinya melangkah hapus dosa kecilnya berarti kalau rumah sampean pian sabartaan rumahmu 200 meter PP berapa meter? 400 meter kaki kanan satu pahala kaki kiri gugur dosa kecilmu berapa pahala kau dapat? Apalagi kalau kau jalan begini, berapa ya? Kedua pahala berjamaah, seluruh tanaman benda yang kamu lewati jadi saksi di akhirat nanti: pasir, tanah, tegel, tembok, dinding, tumbuhan. Semua akan jadi saksi. Dia akan berkata, "Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia sorga." Saya saksinya, dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya dianjurkan, ketika Bapak pergi ke masjid, usahakan jalannya pergi, beda dengan jalanmu pulang. Perginya sana, pulangnya dari sana. Itulah juga sebabnya dianjurkan, ketika kalian berjamaah di masjid ketika sholat sunnah dua rakaat mau ulang lagi pindah lagi mau lagi sholat sunnah tahiyatul masjid selesai mau sholat sunnah rawatib dua rakaat pindah lagi supaya apa tambah banyak saksimu di akhirat kelak apalagi keutamaan berjamaah di masjid kalau kamu basah pergi ke masjid gerimis baju yang basah itu akan melindungimu nanti dari api neraka jadi kalau hujan, gerimis, jangan cemas, basah, maka itu bajumu yang basah akan lindungi kamu dari api neraka. Jangan juga salah paham. Selesai begini dengar ceramah, dia tunggu hujan keras. Baru dia lepas payungnya. itu beleng-beleng namanya itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama apalagi keutamaan berjamaah di masjid berjamaah di masjid ada doa bersama mungkin kita susah berdoa bahkan tidak tahu berdoa tapi di dalam ada imam ada habaib, ada guru-guru kita ada ulama, berdoa mereka yang mimpin doa semua doa orang dalam masjid yang mengaminkan semua Allah kabulkan doanya apalagi keutamaan berjamaah di masjid ada silaturahmi. Yang tadinya kita malu pergi minta maaf sama tetangga. Kita datang berjamaah. Begitu diangkat takbir kita susu sampingnya. Selesai sholat, Bapak tunggui dia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tunggui. Begitu dia balik ke kiri, Bapak ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak mungkin dia dorong kepalamu. Silaturahmi. Ketiga, saya ulang ya, penyebab orang malas ke masjid. Satu, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, manajemen masjid tidak bagus. Apa yang dimaksud manajemen masjid tidak bagus? Ada masjid senang simpan saldo kas. Saldo kas 150 juta. Begitu kita mau kencing, tidak ada air. Ini takmir masjid seperti ini. Nanti kalau mati, dia banyak pertanyaannya di akhirat kenapa kau simpan saldonya orang itu masih kotor gara-gara kau tidak pakai uangnya orang kenapa kau simpan saldonya orang orang malas ke masjid karena karpetnya kau tidak ganti dengar ini yang takmir masjid saldo 170 juta begitu kita kencing tidak ada air kalau kencing masih bagus pak tapi kalau yang kuning saya pernah jadi korban masuklah saya karena buru-buru tidak perisai air dulu Begitu selesai, eh, dada air. mati. Saya ini, dada air. terpaksa keluar. Kita begini, Pak. Siapa yang tanggung jawab? Takmir masjid, pengurus masjid. Apalagi yang saya katakan, manajemen masjid tidak bagus. Ada juga masjid, Pak. Imamnya, saya ada masjid, Pak. Saya bikin di kampung saya dan di Makassar. Alhamdulillah, sudah ada tiga masjid. Saya bikin dan pengelolaan profesional. Imamnya Hafiz, Quran Quran 30 juz Kemarin menang juara MTQ tingkat provinsi 30 juz di hafal Tiga lagi imam saya di masjid Karpetnya tiap tahun kita ganti Penceramanya Allah kirim Profesional Belum ceramah dikasih judul Ini judulnya, ini buku kau baca Muat sinnya Digaji khusus seperti pegawai negeri tiap bulan digaji. Akhirnya apa? Orang senang ke masjid. Kenapa nyaman dia di masjid? Masjid saya kalau terlambat 30 menit sholat Jumat tidak dapat lagi tempat. Kalau Ramadan 30 malam berturut-turut penuh. Biasanya masjid lain 15 ke atas sudah tinggal dua baris penuh sampai habis. Kenapa? Manajemen masjid bagus. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun. Ayah. Kayak orang kejepit. Apalagi karpetnya sudah tujuh lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih, oh, semut. Mana ini kita mendarat? Penceramahnya, dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk, dilipat, digunting leher. Dia bilang anak muda, tidak ya? usah ke masjid, bikin takut-takut. Dapat lagi Pak Imam. Sound systemnya begitu kita takbir, langsung story. Kita mau perbaiki, sudah takbir. Kita ketawa karena kita pernah alami semua itu kan. Dapat lagi Pak Imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, satu, ringkaskan bacaanmu. Itulah sebabnya Pak Imam sebelum takbir disunahkan balik dulu ke belakang. Ucapkan dulu, salat jami rahimakumullah, luruskan rapatkan saat. Tujuannya apa? Inspeksi pasukan, lihat itu pasukanmu. Kalau banyak orang tua, jangan kau siksa mereka. Kalau remaja masjid yang para pendakwa, anda papa panjang-panjang dikit. Tapi kalau orang yang sudah rematik, gendut, wah, menyiksa orang tua, lama betul, lawas banar. Belum selesai baca iman jatuh kepalanya, <laughs> belum selesai naik lagi kepalanya, belum juga selesai jatuh lagi balik kepalanya. terlalu panjang yang kedua kata Nabi kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal itu Nabi bilang umumnya imam kita pak dia senang bacaan yang kita tidak hafal hanya dia yang hafal tujuannya kenapa disuruh baca yang umumnya orang hafal satu supaya kita jamaah bisa ikut husuk dengar bacaannya dua kalau salah ada yang bisa bantu Coba kalau Pak Imam baca waduha. Begitu salah kita bisa luruskan. Kenapa kita hafal? Tapi begitu Imam baca Al-Anfal. Ayat 10 sampai 50. Begitu salah. Eh hadapi susahmu sendiri. Yang kedua. Kenapa disuruh orang, orang, umumnya orang hafal? Supaya kalau kita dia baca kita bisa husu ikut. Coba kalau imam baca duha, kita ikut. Kul ahad. Anak-anak ikut. Kul ahad. Allahu sumad. Dia hafal. Tapi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 7 sampai 50. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dia hafal. Kita mau ruku belum selesai. Terpaksa kreatiflah mata kita. Kita bacalah di dinding keadaan keuangan mas saldo kas pengeluaran, bayar listrik dibaca semua, belum selesai juga pak imam dibaca lagi kalender, persatuan guru republik Indonesia belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang hmm, nomor urut dua, calon bupati dibaca semua pak, siapa yang salah? siapa yang salah? imam kalau imam salah, kita bisa luruskan kalau kita hafal Coba ini contoh. Tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Ada anak muda hafal Quran, balik kampung disuruh jadi imam. Imam melakauna. Dia baca yang hanya dia yang hafal. Begitu lagi hasiknya dia baca hafalannya, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat kelinganya. Cik, stres. Namanya orang stres, galau, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia unggah, tidak bisa betul dia sambung dia lupa betul sambungannya tiba-tiba ini imam dia bilang tolong bantu di belakang dia bilang di belakang juga saya juga tidak tahu tiba-tiba ada anak muda berteriak dari belakang sekalian sudah kalau begitu Allahu Akbar siapa yang salah siapa yang salah imam ini waktu saya kecil di kampung ini kisah nyata imam lagi sujud wih lawas banar Eh, etapa sujud rosujuna, lamanya sujud. Ada kawan saya, ndak tahan, ndak biasa. Dia angkat kepalanya, dia terihi, hilang imam. Ternyata, dia ditunggu keluar dari pintu depan imam. Bah, kacau salat Selesai salat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jamaah? Dia bilang saya kentut nak. Lain kali Pak Imam, kalau kau kentut, kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat keluar. Dia bilang sengaja nak, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam, itulah sebabnya dalam pikir sholat jamaah, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai anak-anak sampai orang dewasa boleh jadi makmum. Mulai orang bodoh sampai yang paling alim boleh jadi makmum, tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Karena kalau batal imam, salah imam, kacau sapu. 27 November Banjarbaru pilih imam namanya wali kota hati-hati kalau kau salah milih imam kacau sap jangan kau pilih imam hanya karena sekampung semata jangan pilih imam karena satu partai semata tapi pilihlah yang betul-betul kamu yakini bisa mensejahterakan masyarakat Banjarbaru. Dan jadi makmum juga ada aturannya. Kalau kau jadi imam, makmum ada aturannya. Satu kata nabi, kalau kau jadi makmum, pergi ke masjid pakai parfum, sikat gigi. Kenapa sikat gigi dan parfum? Sikat gigi, parfum tidak sampai kepada Allah. Apa pesannya? Kamu jangan ganggu orang di sampingmu. Ada orang sholat, Pak, kayak dia paling alim dalam masjid, mulai dari takbir, dia sudah ganggu kita kayak dia paling alim Allah <tuh> baca al-fatihah kayak dia gigi telinga kita Alhamdulillah Malik <tuh> ada juga saya lihat begitu ah. menjengkelkan ada lagi itu yang paling menjengkelkan lagi yang suka kasih pindah-pindah jari-jari -pindah kakinya kita kasih pindah dikasih pindah lagi <tuh> kasih pindah, kasih pindah lagi sampai suatu ketika saya terjepit saya kasih pindah, pindah masuk, 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 masuk tidak bisa lagi saya, masih dia dorku selesai sholat, dia bilang, kenapa dia kakiku Aku ganggu saya kenapa kasih rapat jari-jarimu? supaya sap, ini rapat Ustaz saya bilang, dek, sini kalau kau mau rapat sapmu, bukan jari-jari kaki yang dibesentuhkan apa? bunda ini, kalau jari-jari kakimu kau rapatkan, jari-jarimu rapat, tapi sapmu longgar. Hah. Kau rukulah begini. Maka, jadi makmum, ada aturannya. Jangan ganggu orang. Itu maknanya, jangan kau ganggu tetanggamu. Dalam arti, pilkada, jangan kau ganggu orang yang beda pilihan sama kamu. Boleh beda pilihan Tapi hargai orang yang berbeda dengan kamu Jangan sampai berpecah belah Kita sama-sama banjar baru Beda pilihan Boleh halal Tapi jangan berpecah belah Masih ingat pemilu 2019? Masih? Masih? Siapa yang bertanding? Bapak Jokowi Widodo Lawan? Bapak Prabowo siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. <tik> <tik> Waktu dapat cacacak, eh satu paket. Kamu sampai sekarang masih baku musuh. Apa kamu dapat? Maka kepada tim sukses kalian, silahkan jagokan jagoanmu. Jangan kujelek jelekkan lawanmu. Kita umat Islam, waktasimu jami'a wa la Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pada akhirnya Rasulullah dalam hidupnya penuh dengan masalah. Kita pun ada masalah. Bedanya Rasulullah kalau ada masalahnya takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Sabar, salat. Maka kalau mau mencontoh Nabi pada Maulid kali ini, ada masalah dan pasti hidup kita ada masalah. Satu, sabar, dua, perbaiki solat. Kalau solat sudah kita tunaikan, jangan cukup sampai di situ. Datanglah solat berjamaah ke masjid. Ada tujuh golongan orang yang dilindungi di Padang Masar kelak. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid, yaitu mereka yang rajin solat dan memakmurkan masjid. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Inilah tausia kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau memberikan hadiah kepada Ibu Lisa yang mengundang saya datang ke tempat ini. Hadiah saya berupa sarung. Nah, ini namanya sarung gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Karena sejak ada ini duduk saja kerjanya ini gajah. Tidak pernah berdiri. Gajah duduk ibu ini produksi dalam negeri, berarti membelinya adalah mencintai produk dalam negeri. Ah, kenapa sarung ibu? Ini ada makna filosofinya. Sarung dulu digunakan untuk menutup aurat. Sebelum ada rok, sebelum ada celana, kita kalau keluar rumah pakai sarung. Untuk apa? Menutup aurat. Aurat ada rasa malu. Saya berharap ibu Lisa menutup rasa malu bubuhan banjar di banjar baru yang kedua sarung ini menutup rasa dingin ketika kita kedinginan saya berharap Ibu Lisa mudah-mudahan menutup rasa dingin masyarakat banjar baru dingin dari kelaparan dingin dari pengangguran dan dingin dari segala urusan dunia demikian mudah-mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan usiku wa nafsi bi taqwallah fastabiqul khairat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh